anak-anak kita mesti faham. Sebodoh-bodoh orang Melayu zaman dulu, mustahil dia tak boleh baca Quran. Sebab apa? Sebab dia baca tulis huruf. Apakah orang Melaka ni suka bersedekah? Suka. Mana buktinya? Ni masjid. Masjid cantik, indah, lampunya cantik. Masya-Allah, tabarakallah. Ada ekor cantik. Sejuk, rasa-rasa di Turki sekarang. Masya-Allah. Tulis-tulisan ni cantik. Saya minta kepada sesiapa saja yang membina masjid, masjid baru, masjid besar, masjid kecil, supaya ikutlah tulisan kaligrafi khat yang ada di Masjid Salihin Melaka. Hendaknya buat macam ni. Kerana banyak saya tengok kaligrafi di masjid-masjid, banyak orang manakala dia tengok kaligrafi, Masya Allah Ustaz, cantiknya. Apa ayat tu? Entah. Tapi di Masjid Salihin ni dia tak. Cuba tengok. Wallahul ghaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang mencipta, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Kadang setengah orang dia rasa segan nak tulis huruf A B C D di masjid. Maka dia yang tinggalkan huruf Arab Melayu, huruf Jawi. Anak-anak kita mesti faham. Sebodoh-bodoh orang Melayu zaman dulu, mustahil dia tak boleh baca Quran. Sebab apa? Sebab dia baca tulis huruf Jawi. Ini hidupkan balik. Bapak mesti ada tulisan di sekolah-sekolah huruf Jawi lagi. Dulu kami lama tak ada huruf Jawi. Selepas reformasi tahun 1998, maka semua kawasan daerah boleh tulis huruf apa huruf huruf daerah dia. Maka orang di Jawa pun tulis huruf Jawa balik. Di Sulawesi ada huruf Paku, tak huruf macam-macam huruf. Kami di Riau Melayu, kami balik tulis huruf Jawi. Nama-nama jalan itu huruf Jawi. Nama-nama, bahkan di Siak ada nama satu kawasan kerajaan Melayu Siak, huruf Jawi. Tidak hanya nama jalan, nama ofis, sampai nama-nama tempat-tempat niaga Cina-Cina pun pakai huruf Jawi. Saya sampai situ lama saya tak boleh baca. Ampunlah baca. Rupanya Ong Tai Kim. Itu lama juga di Arab. Dia tak boleh baca Arab. Yang lama di Arab yang sombong. Sebab unta lebih lama lagi.